Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa syahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin hingga sampai pada detik ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku sekalian, saat ini saya berada di atas ruas tol Jagorawi, terpantau kedua arah lalu lintas cenderung lancar. Di hari normal, di jam yang sama, ruas tol ini adalah merupakan ruas tol terbatas terpadat yang ada di Jakarta. Ini membuktikan bahwa dampak dari mewabahnya virus corona ini juga berpengaruh pada sektor transportasi. Dan juga ada program dari pemerintah yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Semoga wabah ini segera berlalu sehingga kita semua dapat beraktivitas dengan normal kembali, bisa bertemu dengan handai tolan, bisa bersilaturahmi dengan keluarga dengan tidak dibayang-bayangi dengan rasa takut akan penularan virus corona ini. Terima kasih, selamat siang. Saya Hartono Solo, anak kali tempuran dari atas tol Jagorawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.